Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Ferry Maintenance. Kali ini kita akan servis ya guys, ini mati guys. Katanya sih nyala tapi blank, layarnya blank putih gitu ya guys ya. Apa penyebabnya saya juga belum tahu guys, tapi kita akan tes dulu guys ya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, comment guys. Dukung channel saya guys ya, biar kembang selalu. Oke guys, kita akan cek dulu guys apakah benar dia blank putih. Yuk guys. Oke guys, kita akan colok. Ini saya sudah colok guys ya. Nah, lihat itu. Ah. Saya colok, saya kasih masuk sini guys ya. Nah guys. Nah, dia nyala biru guys ya. Ah. Betul guys, dia blank. Ini banyak guys, biasanya begini nih banyak kronologinya. Oh, dari power supply, elko, untuk supply kasih di banyak guys ya. Tapi untuk sekarang ini kita partnya ini banyak guys dijual ya, dari satu paket dengan komponen-komponennya itu lengkap guys ya. Oke guys, untuk itu kita akan bongkar dulu guys ya. Pertama kita akan lepas susukannya guys ya. Nah, ini ada tandanya guys ya, kita tekan guys ya. Sistem slot guys. Pertama kita akan dari sini guys ya. Nah, pelan-pelan guys untuk bongkarnya guys. Jangan ditusuk dalam-dalam guys ya. Nah, di sini hati-hati guys. Di sini nih ada kabel fleksi untuk tombolnya. Terlepas. Nah, ini guys. Hati-hati nih guys. Nah, ini. Oke guys, begini ya. Ini power supply. Ini yang untuk ke monitor ke layar guys ya, untuk supply arus ke layar ini ya. Jadi cara gampangnya ini duluan ya, 220 masuk sini. Nanti berubah jadi DC guys ya, untuk supply LCD monitornya tadi. Tapi nanti kita ukur dulu guys di sini guys ya. Ada problem tidak? Kalau tidak nanti kita ukur ke sini lagi guys ya. Oke guys, ikutin terus guys. Saya akan bongkar ini. Oke guys, pertama kita akan ukur ini guys. Sebelum ukur ini kan kita tadi kasih nyala guys ya, takutnya ada power tersimpan, jadi rawan untuk kita pegang. Misalnya ada strom, jadi kita kasih shot guys ya. Kasih shot begini aja guys ya, biar hilang guys. Ya. Ah, begini guys ya. Kita kasih shot baku gandeng begitu guys ya. Oke guys, untuk memastikan masih ada power atau tidak, kita ukur pakai alat ukur guys ya. Nah, ini guys ya. Nah, ini. Oke guys, saya pakai alat ukur ini guys. Yang adanya ini juga mudah bacanya guys ya. Nah guys ya. Nah, kita ukur ke DC guys ya, kita pindah ini jadi DC ya. Oke guys ya, nggak kelihatan guys ya. Nah, kita pakai DC guys ya. Nah itu guys ya, kita pakai DC. Oke guys, untuk itu kita akan ukur elko nya guys ya. Nah, kita ukur elko nya yang mana tadi guys ya.
Yang ini guys ya, ini main, ini plus guys ya. Berarti ya begini guys ya. Oke guys, 1,32 guys ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini guys ya. Guys ya, berarti aman guys. Posisinya untuk dipegang-pegang. Oke guys, yang keduanya kita akan cari views guys ya. Nah, lambang S guys ya. Kelihatan begini guys ya. Antara ini dan ini guys ya, ini juga views guys. Antara ini dan ini guys ya, ini juga views. Kita ukur guys ya. Oke guys, kita akan coba ukur viewsnya guys ya. Tandanya ini guys ya, ada tulisan ini ya, 1, berapa ini? 15 ampere guys ya, 20 volt ya. Dia tipe kalau di sini bisa C850 guys ya, ini views guys ya. Oke guys, kita akan ukur guys ya. Kita akan beralih ke mode dioda guys ya, atau resistor. Nah, ini guys ya, kita seret. Nah, ini dioda guys ya, saya pakai dioda aja, lebih suka pakai dioda guys ya. Ukur guys ya, ada guys ya, ini fuse-nya bagus guys. Kalau dia tidak bagus, dia jalan guys ya, dia jalan. Nah, ini bagus, kita bolak-balik juga guys, bagus guys. Ini juga bagus guys, bagus guys ya. Kalau jalan ininya, angkanya ini jalan angka, berarti jelek guys. Oke guys, karena kenapa saya bilang bagus, karena tadi di sini masih menyimpan arus guys ya. Ada saya ukur tadi ya, berapa volt tadi, 1, berapa tadi, lupa guys. Nah, untuk selanjutnya guys, kita akan cari lagi, masih banyak guys ya. Ini nanti saya percepat aja guys, saya carikan yang penting-penting aja guys ya. Oke guys, kita akan ukur ini guys ya. Ini namanya apa ya, apa lupa saya, induktor guys. Induktor ini kalau kita ukur akan nyambung guys ya. Kalau bagus, kita tetap di mode dioda guys ya. Kita akan ukur guys ya. Nyambung guys ya, ada jalan, nyambung guys ya. Berarti ini bagus guys ya. Kalau bagus begini, biasanya ini bagus semua guys. Kita tinggal ukur ini, komponen-komponen ini guys ya. Ada dioda ini, dioda kiprok ada guys ya. Kalau ini biasanya kalau kita ukur guys ya, kita ukur sini ini biasanya bagus ya. Kita lari ke sini guys ya, kita ukur di sini dulu guys. Nah, di sini dulu. Oke guys, ikutin terus. Oke okay guys, bentuknya kayak begini guys komponennya. Nah, komponen ya, ini pabrik punya guys ya, beda yang dengan yang ini, gampang guys ya, kita bisa lepas copot gampang. Nah, yang ini nah, kita pakai solder ruap guys bukannya, tapi kita ada solder ruap. Kayaknya ini saya, menurut saya rasa bagus guys ya, ini bagus sekali ini guys ya. Tapi coba dulu guys, ini kan jalur kabel flexi ya guys ya, ke LCD nya ya. Tapi kita coba guys ya, lihat di sana dulu guys ya. Oke guys ya. Nah, ini guys kabel flexi nya nah, ini kita bisa carikan guys ya, ya. Kita bisa carikan banyak, kita bisa cari di lokasi kota kalau ada, di tempat tinggal kita, di wilayah mana di kota ada. Kalau enggak ya kita tetap ke toko online guys ya, cari barang ini. Ini serinya guys ya, ya ini enggak tahu ini berapa pin kayak ini guys ya, banyak ini
ya mungkin ada 14-an lebih lah ini guys ya. Kalau kita biasanya ditanya itu berapa pin untuk LCD-nya, untuk kabel fleksinya gitu guys ya. Guys, untuk itu kita akan cari barang ini dulu guys aja guys ya. Kalau kita juga mau ukur nggak bisa guys, kita nggak ada alatnya juga. Coba kita akan ganti ini, kalau nggak mau berarti ya komponen yang tadi guys ya. Itu juga ada dijual guys. Oke guys, ikutin terus, akan cari ini dulu guys. A few moments later. Oke guys, kita carikan dapat. Ini bukan cari guys ya, kita cari di teman tadi ada guys. Dia juga servis ini, kita coba dulu. Nah, guys ya, sama guys ya, sama. Oke guys, kita akan coba pasang dulu guys ya, yang ini guys ya. Ternyata ada kabel satu guys. Nah ini guys yang tidak nyala dimasuk ke sini guys ya. Nah ini belum saya kasih masuk, saya kasih masuk dulu guys ya. Oke guys, saya surati tulang karena nggak nyampe guys ya kabelnya tadi. Ini saya surati tulang guys. Nah, tetap pakai kabel fleksi yang baru, ini yang rusak guys ya. Oke guys, kita tes kenapa tadi saya rakit tulang, karena ini nggak nyampe guys ya kesini. Tadi nggak nyampe, makanya saya rakit tulang biar enak gitu. Ini aja guys ya. Oke guys, kita turun dulu di, oh, di on off nya. Nyala guys ya. Nah, nyala guys ya. No VGA kabel guys. Jadi kita tunggu, ini kan monitor, kita tunggu CPU nya guys ya, colok baru dia keluar gambar. Oke guys, hanya ini saja bisa saya tutorial cara untuk LCD blank putih guys ya tadi ya. Kalau dia mau, ternyata kabel fleksinya rusak guys. Kita tadi ukur di power supply nya bagus semua, ada nggak ada yang short. Kita ke rangkaian ini toh, untuk apakah kalau orang bilang untuk monitor LCD nya ini, kabel fleksinya komponennya itu kita nggak bisa cek karena rumit, bikin kepala sakit guys. Oke guys, kita tadi ambil jalan pintas, coba-coba ganti ini, ternyata bisa guys ya. Kita mau ukur juga nggak bisa, ini ada alatnya semuanya guys untuk ukur fleksi ini guys. Begitu guys, saya akan kasih rapi dulu guys ya, kita tes ulang lagi. Oke guys, sudah saya kasih rapi. Kita akan sambungkan tampilan ini ke sini guys ya. Ini hanya monitor, hanya untuk tampilan saja, mentransfer gambar aja ke sini guys ya. Fungsinya monitor LCD. Ya, memantau saja. Kasih masuk layar aja di sini, tampilan aja guys ya. Oke guys, kita akan tes ini. Layar ini kita akan kasih masuk ini sini. Sinyalnya guys. Oh, belum saya colok guys. Sorry guys. Lupa guys. Guys ya, masih colok ya. Nah, nyala guys ya. Buat tampilan guys ya. Guys, nanya tampilan guys, tadi blank putih, sekarang sudah jadi bentuknya begini guys ya. Untuk itu guys, jangan lupa guys like,
subscribe, komen ya guys. Masalahnya hanya kabel fleksinya nih guys, mungkin putus stop, kan banyak jalur guys. Nah, banyak jalur guys ya. Ini begini yang nggak kelihatan guys ya. Ini kan banyak pin jalur ini, mungkin ada putus guys, di sisi lainnya ada putus, makanya kita ganti langsung tadi. Kita coba punya teman, nanti kita akan belikan yang aslinya guys ya. Oke guys, hanya itu yang bisa saya kasih tahu cara servis monitor LCD Bell guys. Dan tidak bisa banyak kata, bila ada kata saya yang salah, saya minta maaf guys. Oke guys, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Ikutin video saya selanjutnya guys.